wabarakatuh. Baiklah, kami di sini sudah sampai di salah satu salon yaitu FS Lashes dan langsung bertemu dengan ownernya. Dan kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang produk yang dipakai dari salon ini dan langsung saja. Terima kasih yang Kak izin kami bertanya-tanya tentang produk dari salon Kakak ya. Boleh. Yang pertama itu apa alasan Kakak yang membuat memilih produk ini? Untuk produk yang Maka Rizal ini kami gunakan karena selain hasilnya bagus, harganya juga terjangkau dan sudah terjamin dia bertahan di pasaran selama 10 tahun lebih. Seperti itu. Ada alasan lain? Mungkin sekilasnya cuma seperti itu. Terus kenapa Kakak lebih memilih produk ini dibanding yang lain? Kan masih banyak produk yang lain daripada Maka Rizal. Maka Rizal ini seperti yang saya bilang tadi, dia sudah menjajahi pasaran selama 10 tahun lebih. Karena kenapa dia bisa bertahan selama 10 tahun lebih? Karena berarti dia sudah terjamin kualitasnya oleh dunia salon, apalagi di bagian rambut gitu. Terus menurut Kakak nih, apa nih keunggulan dari Maka Rizal ini dan memberikan alasan? Keunggulannya salah satunya yang pertama kualitas, yang kedua itu gampang, produknya gampang dicari, yang ketiga harganya terjangkau, yang keempat untuk salon jika penggunanya di salon itu dapat potongan harga lagi, beda kalau yang belinya itu pribadi gitu. Biasanya berapa nih harga yang Kakak dapat untuk beli produk? Bervariasi sih, kalau misalnya seperti masker rambut ini sekitar 85.000 untuk satu buah seperti ini. Kalau untuk orang lain berapa? Konsumen yang bukan salon gitu ya. Bedanya sekitar 10%. Cuma segitu aja bedanya. Iya. Kemudian wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Asriati Sukma di sini akan menjelaskan dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Penjelasan materinya yaitu kepuasan atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk yang ia gunakan. Menurut Zedmal dan Bittner, kepuasan konsumen merupakan konsumen yang merasa puas pada produk atau jasa yang dibeli dan digunakannya akan kembali menggunakan jasa produk yang ditawarkan. Hal ini akan membangun kesetiaan konsumen. Begitulah kepada seseorang konsumen yang kami tanyakan perihal penggunaan conditioner Maka Rizal. Di situ konsumen menjelaskan bahwa efek dari pemakaian itu sangat bagus di rambutnya. Jadi dia sudah beberapa kali menggunakan itu dan menjadi konsumen tetap dari Maka Rizal tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.